Halo guys, tak perlu diragukan kekayaan Nagita Slavina bernilai fantastis. Memegang julukan Sultan Andara bersama Raffi Ahmad, harta milik Nagita Slavina dikabarkan tidak akan habis 7 turunan. Maka dari itu, bukanlah hal sulit bagi Nagita Slavina untuk mengoleksi barang-barang mahal. Walaupun sering membeli dan mengumpulkan beragam barang branded dengan harga tinggi, nyatanya Nagita Slavina tidak kekurangan uang. Apalagi mengoleksi barang-barang fashion dengan harga selangit sudah menjadi kegemaran ibu satu anak ini. Berbagai macam barang branded pun nampak warawiri dipakainya dalam segala kesempatan. Kesan mewah dan mahal pun nampak melekat dalam diri istri Raffi Ahmad ini. Meski penampilannya sederhana, nyatanya harga dari barang-barangnya tak jarang bernilai sebaliknya. Hal ini nampak ketika jaket Nagita diunggah akun Instagram penggemar @fashionnagitaslavina pada Rabu tanggal 4 November 2020. Akun penggemar tersebut melihat Nagita sedang mengenakan baju sederhana yang memiliki model yang unik. Sedang menjadi bintang tamu di acara milik Deddy Corbuzier dan Ivan Gunawan, Nagita Slavina sukses mencuri perhatian dengan penampilannya. Dalam unggahan tersebut, nampak Nagita mengenakan jaket tersebut ketika mengisi acara di salah satu TV swasta. Meski memiliki model yang sederhana, jaket tersebut ternyata memiliki harga yang justru senilai jutaan rupiah. Diketahui jaket tersebut adalah produk lokal asal Indonesia yang bernama Toton. Harga yang dibanderol untuk sebuah denim jaket ini pun mencapai sekitar Rp6.300.000. Netizen pun membanjiri unggahan akun penggemar tersebut dengan komentar. Nah, bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.